Hai semuanya, jumpa lagi bersama Yaku di game Play Together. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Kali ini Yaku bakalan ngasih kamu tips dan trik gimana cara dapetin kotak emas di event mingguan dari Play Together, event mencari harta karun di pulau yang hilang. Kali ini Yaku berhasil mendapatkan 6 kotak emas untuk event Pulau Yang Hilang edisi mendapatkan jas jagung dan juga papan seluncur jagung. Ini adalah momen di mana Yaku mendapatkan kotak-kotak emas di Pulau Yang Hilang untuk edisi kali ini. Dan setelah video ini, Yaku bakalan ngasih kamu tips dan trik gimana tahu kotak emas itu di mana posisinya, jam berapa, gimana sih, siapa tahu ada metode tersendiri untuk lebih gampang lagi mendapatkan kotak emas. Nonton videonya sampai selesai, kamu bakalan temukan jawabannya. Oke, kita langsung saja ke tips dan triknya gimana dapetin kotak emas di pulau yang hilang. Yang pertama, jadi ketika ada orang atau teman kamu yang mendapatkan kotak emas, usahakan kamu menuju ke kotak itu. Jadi ibaratnya kamu memancing gitu ya, untuk bisa dapat kotak itu juga. Jadi kalian datengin kotak, walaupun jauh kayak mau dekat, kalian datengin orang yang dapat kotak emas pada saat itu. Nah, ketika kalian sudah sampai di dekatnya, kalian tulis tuh, kan ada di bawah di kolom chat itu ada beberapa kata-kata seperti sini, di sini, terus ada aku iri, terus ada juga kata-kata mencari harta di pulau yang hilang, terus banyak pokoknya kata-kata yang ada di kolom komentar itu. Kalian klik aja di sekitar orang-orang yang mendapatkan kotak emas. Perhatikan juga waktunya ya. Jadi ketika mungkin kalian udah hafal waktunya kapan kotak itu muncul, kalian diam aja deh di tempat. Panggil tuh teman-teman yang sudah pernah dapat di room yang sama ya. Jadi ini aku pakai room yang gak berbeda, jadi di satu room loh teman-teman, gak pindah-pindah. Sumpah swear ya, aku gak bohong. Jadi di satu tempat, di satu room ya, aku gak pindah ya, aku di situ terus. Jadi kalau seandainya mungkin kalian mau istirahat dulu nih, kalau ada teman yang lagi stay, chat dulu ke dia, kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana, sampai aku balik kamu baru boleh keluar, kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman Yaku yang sudah berhasil mendapatkan kotak emas. Jadi Yaku sering-sering ngumpul sama dia sambil nunggu itu goyang-goyang, entah goyang apa deh pokoknya, terserah kamu goyang-goyang. Dan pokoknya bareng sama teman-teman kamu yang sudah dapat. Nah, setelah itu kamu lihat nih, Yaku langsung dapat kotak emas setelah melakukan hal ini. Tiba-tiba tuh muncul kode kalau ada di sekitar ini ada harta. Nah, ini kan ya, aku langsung dapet kotak di momen yang sama. Setelah ya aku tadi ada kata-kata aku iri, terus ya aku goyang-goyang deketin tuh teman yang sudah dapat. Pasti kalau kamu rajin, kalian yakin kalian bakalan dapet kok. Coba deh kalian perhatikan video berikut. Jadi ada dua orang nih, contoh ya, seperti metode tadi yang Yaku bilang. Jadi dua orang ini selalu bersama Yaku, lihat mereka kemana pun saling ngikut gitu. Jadi yang satu pergi dia ngikut. Nah, di sini loh, di satu tempat, bayangin di satu tempat mereka mendapat dua kotak yang sama. Coba lihat video ini. Ternyata bukan cuma dua kotak teman-teman, jadi ada tiga kotak yang mereka dapatkan. Satu orang dapat dua kotak dan yang satunya lagi dapat satu kotak. Jadi kotak itu didapat di sekitaran tempat di mana mereka mendapatkan kotak yang pertama.
Berarti trik mengikuti teman yang sudah dapat itu ampuh, teman-teman. Jadi kalian kudu harus coba trik ini. Jadi sejak saat itu ya aku mau membuktikan apakah betul trik ini work atau enggak. Nah, ya aku keliling tuh sekitar pulau. Nah, kebetulan ada yang dapet dan ya aku langsung samperin dia. Dan langsung muncul notif ada emas. Ya aku dapet lagi, teman-teman. Luar biasa trik ini, kalian harus coba beneran deh. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di tips and trick lainnya di Play Together. Bye-bye semuanya.